Tuh, sahabat, ini adalah bibit mangga yang kita semai dari bijinya. Nah, ini sudah kita sambung kaki dua nih, sahabat nih. Ini yang kecil satu kakinya, ini sudah berhasil kita sambung kaki ganda atau kaki dua. Nah, ini satu pohon mangga ini memiliki dua batang umbi. Ini nantinya akan sangat cepat pertumbuhannya. Nah, sekarang kita akan modifikasi lagi nih, sahabat, bibit kita ini. Kita akan lakukan sambung pucuk. Ini pucuknya sudah kita siapkan, kita ambil embusnya yang pendek saja. Ini akan kita sambung di sini nih, sahabat, untuk mempercepat pohon mangga kita berbuahnya. Nah, ini kita potong di sini.